Ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro saat mengantar calon Bupati Bojonegoro Ana Muawanah dan calon Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Budi Sulistiono mengatakan hingga kini belum ada putusan dari partainya terkait siapa pengganti Azwar Anas. Sementara itu disinggung kesiapannya, ia juga enggan berkomentar banyak akan kesiapan dirinya jika PDI Perjuangan menunjuknya untuk maju dalam mendampingi Gus Ipul. Dengan pergantian wakil bupati dari PDI, wakil gubernur dari PDI ini. Jadi ini sampai hari ini PDI Perjuangan di DPD belum pernah membahas rencana atau berpikiran mengganti Pak Anas. Itu jalan terus. Dia anggap ini adalah keruhan politik menjelang pilpres, maka ini bisa saja ini diabaikan, walaupun ada peluang katanya saya juga ada surat pengunduran. Terkait dengan peluang bapak, ya kan bahas tentang penggantian aja tidak ada kok peluang, ya nggak ada peluang dong. Semisal diminta bersedia pak ya? Ya, misal dulu. Ibarat ini kan injury time pak, nanti sampai injury time diganti oleh bapak, bapak bersedia? Jadi gini, kalau belum mengatakan itu akan diganti, saya nggak akan komentar. Afrizal Ilmi, JTV, Bojonegoro.